Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Korkor bersama saya. Teman-teman dari Indonesia, dari Sabah sampai Merauke, siapapun kalian yang menonton video ini, semoga kita sehat selalu, mudah rezeki dan dipermudah segala urusan kita dalam sehari-hari. Puji syukur juga atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, tentunya itu nikmat kesehatan. Ya, jadi beberapa hari yang lalu salah ada reaksi dari salah satu putra angkat Bang Ruben Onsu, yaitu Betran Peto sendiri. Ya, jadi di sini salah ketinggalan video. Jadi udah ketinggalan video sekitar 4 hari yang lalu, trending di nomor 1 YouTube Indonesia, guys. Yaitu Betran Peto membawakan lagu Titip Rindu Buat Ayah di konser KDI, ya. Dan ditemani oleh Bang Ruben Onsu, yaitu dari ayah angkat Betran Peto sendiri. So, jadi tanpa berlama-lama lagi karena salah sudah ketinggalan videonya. Ya, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita simak video ini sama-sama, guys. Ya, sudah tak sabar lagi ya karena udah 4 hari, guys. Ketinggalan zaman gua. Ya, so, jadi seperti biasa kita hitung mundur 3 2 1 mulai. Suara Betran Peto ini yang buat khas gitu. Iya, background foto-foto di konser itu foto-foto mereka ya. Betran Peto dan Bang Ruben Onsu dan Sarwendah ya kalau nggak salah. Kumpul-kumpulan keluarga mereka ya. Foto-foto keluarga mereka. Gitu. Mengucur deras, namun kau suasana panggung sudah merasa gimana ya? Sudah mengandung ya, sudah mengundang gerimis gitu, gerimis air mata gitu. Memikul beban yang makin saraf. Kalau kita mendengarkan lagu ini secara spesifikasi, gimana ya? Kalau kita mendengarkan lagu ini secara spesifikasi ataupun secara renungan gitu, kayak gitu, kita juga ikut merasakan aura dari lagu ini gitu ya. Langsung dipeluk ya Bang Ruben ya. Si Rija nangis tuh. Begitu akrabnya Bang Ruben Onsu dengan Betran Peto ya. Seperti anak kandung sendiri gitu. Kita aja melihatnya gimana ya, merasa terharu gitu kan. Wow, di sekeliling panggung orang-orang yang ada di panggung itu merasa terharu gitu, meneteskan air mata ya, serius. Peluk ayah dong. Sayang ayah. Oh, sayang ayah. Uben, ya. Uben, aku mau nanya dong, sebenarnya kalau Betran itu masih punya orang tua nggak? Masih ada, Mah. Saya teleponan juga sama orang tuanya Betran, sama bapak. Oh, ternyata Betran Peto itu masih mempunyai kedua orang tua. Jadi Betran masih punya orang tua, masih ada ayah dan ibunya. Ya, terlepas dari apapun yang terjadi di belakangnya, buat saya figur orang tuanya masih ada. Tapi ketika dia ingin ada di Jakarta, saya kepingin Betran itu harus benar-benar bisa mewujudkan mimpinya. Karena ini adalah anak kecil yang mungkin tidak sebagian banyak orang yang mendengarkan teriakan mimpi dari seorang anak yang luar biasa buat saya. Dan di situ hati saya dan istri saya pun sependapat, tanpa ada berpikir panjang, saya dan Wenda klik sekali dengan kakak. Dan saya selalu bilang sama Betran, semoga ayah sehat selalu, bisa membesarkan Betran untuk menjadi orang yang lebih berguna lagi dan bisa bermanfaat buat orang banyak, gitu aja. Oke. Luar biasa. Ruben, sosok yang kita kenal selalu membantu banyak orang. Betul, dan kali sosok ini Betran yang disupport penuh oleh Ruben. Dan malam hari ini Betran punya persembahan yang luar biasa di panggung kontes KDI 2019. Karena nanti Betran akan duet dengan Judika. Wow.
keren gak duet tuh? Sama ya, Om Juli, kan kemarin aku tuh juga baru lihat tapi itu. Tapi udah duet semalam dia. Yang dikasih surprise sama ayah kan. Lagi nyanyi, tiba-tiba Om Judika nyanyi. Kalau Bertan gak pengen duet sama tante. Jadi inilah dia salah satu sosok malaikat buat Betran Peto, yaitu dari Bang Ruben Onsu sendiri. Gimana beliau begitu ikhlas untuk mewujudkan mimpinya si Betran gitu ya. Jarang-jarang loh manusia seperti itu. Begitupun masih banyak juga yang masih merasakan kurang enak ataupun kurang gimana ya. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan Bang Onsu ini, diganggu oleh orang lain gitu ya. Ya, selebihnya Allahu'alam mengetahui. Salam juga tidak mau berkomentar tentang itu karena itu ya pribadi sendiri. So, jadi saya rasa cukup sampai sini video ini. Bagi teman-teman yang mau mereaction video apalagi silahkan komentar di bawah. So, jadi saya salah alegasi untuk mengundurkan diri. Lebih dan kurang salam, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.